Halo sahabat Mikaela ID. Di tahun 2020, Oppo banyak merilis seri terbarunya. Salah satunya Oppo A31 yang resmi dirilis pada Februari 2020. Nah, untuk kamu yang tertarik dengan Oppo A31, berikut full spesifikasi Oppo A31 dan harga terbarunya. Tapi, sebelum lanjut menuju ke inti video, kita ingetin lagi untuk tekan like, juga subscribe channel ini, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari Mikaela ID. Pada sektor baterainya, Oppo A31 hadir dengan berbekal baterai tanam berkapasitas 4230 mAh. Apalagi meski memang gak dibekali dengan fitur pengisian daya cepat, namun Oppo A31 memiliki daya tahan baterai yang cukup baik untuk digunakan seharian penuh. Untuk desainnya, meskipun bagian belakang pada Oppo A31 masih memakai bahan polikarbonat, namun Oppo A31 memiliki varian warna menarik yang bisa dipilih. Apalagi Oppo A31 juga hanya memiliki bobot yang cukup ringan sehingga membuat smartphone ini nyaman digenggam dengan berat sebesar 180 gram. Selain itu, Oppo A31 juga dihadirkan membawa desain layar terbaru berkonsep nano water drop notch dengan bentang layar seluas 6,5 inci beresolusi HD Plus dan berpanel IPS LCD sudah mampu memberikan tampilan yang akan memanjakan mata. Bahkan layar Oppo A31 juga sudah diproteksi dengan Gorilla Glass 3. Lirik pada kualitas kinerjanya, Oppo A31 menawarkan RAM dan performa chipset cukup bersaing berkat dukungan dapur pacu MediaTek Helio P35 yang dipadukan bersama varian RAM besar dan penyimpanan internal lega berkapasitas 128 GB menjadi kelebihan yang cukup menarik untuk dilirik di harganya. Sektor fotografi, Oppo A31 memiliki konfigurasi 3 kamera belakang dengan fungsi makro yang masing-masing lensa beresolusi 12MP plus 2MP makro plus 2MP deep kamera mampu menghasilkan kualitas gambar jernih yang gak mengecewakan. Sedangkan pada kamera depan, Oppo A31 membawa satu lensa dengan beresolusi sebesar 8MP sudah mampu diandalkan untuk memuaskan hasrat berfoto selfie-mu dengan hasil yang cukup baik di kelasnya. Soal harga, Oppo A31 dibanderol dengan harga 2,5 jutaan dan kamu akan mendapatkan RAM sebesar 4GB dengan penyimpanan internal sebesar 128GB. Sedangkan untuk RAM sebesar 6GB-nya dan penyimpanan internal sebesar 128GB dibanderol dengan harga di angka 2,8 jutaan. Itulah full spesifikasi Oppo A31 dan harga terbarunya yang bisa kamu jadikan referensi untuk kamu yang memang sedang mengincar seri A Oppo ini.
Tentu saja, untuk mencukupi kebutuhan smartphone harianmu, termasuk untuk bermain game, OPPO A31 mampu memberikan kualitas performa yang gak mengecewakan. Oke, sekian dulu ya video kita kali ini. Kemudian, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga like. Dan sampai jumpa kembali.